Itu dua bayi peramatan meninggal dunia di Hospital Al-Shifa Gaza selepas unit ratan rapi neonatal berhenti berfungsi kerana kekurangan bekalan elektrik. Pengarah Hospital Al-Shifa Abu Almiyah berkata 37 bayi lain juga dalam unit ratan rapi neonatal berisiko kehilangan nyawa mereka kerana hospital kehabisan minyak untuk menghidupkan inkubator mereka. Tambahnya, ketika ini bangunan Al-Shifa menjadi sasaran dan sesiapa yang bergerak di dalam kawasan hospital itu diserang oleh penembak tepat Israel. Ia susulan seorang petugas kesihatan ditembak ketika memberikan rawatan di wad berkenaan. Menurut Abu lagi, mereka hanya mempunyai bekalan elektrik sehingga keesokan paginya jika tidak lebih ramai pesakit berisiko kehilangan nyawa.